Bupati Pasaman Barat selama. Wih keren. Yo satu jam bikin heboh. Sejam. Lo kok cuma satu jam? Biasa aja satu periode satu jam. Jadi yo. Yang namanya saya itu nggak mau lama-lama. Oh. Jadi gimana tuh, Pak? Cukup satu jam saja gua rasain jadi bupati sudah. Wow. Kalau ada yang nawarin beneran jadi bupati mau nggak? Ah nggak sih. Maksudnya nggak nolak. Katanya dulu pernah tidak direstui sama mertua, terus kiatnya apa? Justru saya yang gak direstuin sama ibu saya, karena saya kan mantan cover boy gimana gak ini. Inilah kadang-kadang netizen ini yang selalu membuat kisruh. Masa seorang Ucok Baba ditolak oleh seorang ibu perempuan? Gak mungkin ya. Semuanya gak mungkin ya, Bang. Iya. Kalau Mbak Talita, iya. Setelah pisah dari suami sekarang punya pacar, tapi malah ada isu miring yang beredar, itu bener nggak? Apanya nih, punya pacarnya bener, ya. Isu miringnya nggak bener. Wow, ya itu aja katanya. Terus tanggapan Mbak Talita sama isu miringnya itu gimana? Nggak perlu ditanggapi karena nggak bener. Oh iya. Tapi nggak mengganggu juga ya? Nggak mengganggu karena buat aku adalah 100% tidak benar. Jadi kalau udah dibicarakan di ruang publik, kalau aku udah berani bilang itu tidak benar ya tidak benar. Ketika menjalankan sebuah hubungan yang baru dan aku publikasikan, berarti memang aku ingin membagikan. Dan itu sudah sah secara hukum, mau aku ataupun pasangan. Jadi ya tidak mau memberikan panggung kepada siapapun yang mau memanfaatkan nama aku aja. Wow. Katanya Mbak Talita sekarang siap menikah sama pacarnya, bener gak? Kata siapa? Kata Aldi Tahir, Mbak. Kamu kan Adit percaya sama Aldi? Enggak lah. Belum orang kayak gitu. Belum cuma bilang kalau dia nikah saya MC-nya gitu. Tapi pertanyaannya gini, kalau saya nikah Aldi Tahir MC-nya, kamunya ntar pulang. Anak makin akrab dengan Nisha Rey itu benar sekali. Kalau siap menikah gini, kan kita sama-sama punya chapter 1 di dalam kehidupan rumah tangga yang gagal. Jadi sekarang setelah sudah lewat, itu semua sudah selesai secara hukum semuanya, mau saya ataupun pacar saya di tahun lalu semua sudah sah. Kalau bicara kedekatan soal anak, otomatis karena aku kan ibu anak satu. Jadi pasti fokus utamaku adalah kebahagiaan anakku dulu. Ya, ketika aku bisa ngelihat ada sosok yang bisa mengisi itu untuk Ravelo, ya aku bahagia. Bahagia ya. Gimana jelasin sosok pacar ke anaknya? Kan anakku umurnya udah 10 tahun. Oh, gede jadi ya? Udah gede. Jadi dia sudah mengerti. Dicie-ciein anak dong. Tapi mereka hubungannya dekat banget. Malah mungkin mereka juga suka berkomunikasi kayak via chat, telepon. Tapi pada saat ini yang aku jalankan adalah menikmati prosesnya. Menikmati prosesnya dulu. Wow. Berarti lagi happy. Baiklah, akan ada kesempatan cerita lain tentang bintang tamu kita. Makanya tetap di Toxic.